Swastiastu. Hari ini kami ke Pura Batu Karu. Pura Batu Karu terletak di Desa Wongaya Gede, Penebel, Petabanan, yaitu di lereng selatan Gunung Batu Karu. Menurut Babad Bali, sudah ada sejak abad ke-11 Masehi yang didirikan oleh Mpu Kuturan. Pura Luhur Batu Karu adalah salah satu pura sakayangan tempat memuja Tuhan sebagai Dewa Mahadewa, yang merupakan sumber yang menumbuhkan tumbuhan sebagai zat yang menyelamatkan hidup. Anak kecil yang belum tanggal giginya dilarang untuk sembahyang di pura ini. Ini adalah Maja Mandala. Di sini ada gedung simpen dan balai agung yang sangat penting untuk kegiatan upacarayanya. Menurut Babad Buleleng, pura ini pernah dirusak oleh Raja Buleleng tahun 1605. Akhirnya, pada tahun 1956, pura ini mendapat perbaikan hingga bentuknya seperti sekarang ini. Sebelum ke utama Mandala, kita ke Beji dulu. Sebelum sembahyang, kita membersihkan diri dulu di pancoran. Menurut ilmuwan Goris, patung yang ditemukan di Pura Batu Karu berasal dari masa yang sama dengan patung yang terdapat di Goa Gajah. Setelah sembahyang di Pura Taman Beji, kami lanjut ke Utama Mandala. Menurut Babad Bali, bangunan inti di Utama Mandala berbentuk candi yang mirip arsitektur candi di Jawa Timur dan India. Candi tersebut adalah tempat pemujaan Dewa Mahadewa. Sekian perjalanan kami hari ini. Semoga bermanfaat. Om Shanti 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 Om.